Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-solihin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan dan keringanan kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga kenikmatan ini selalu kita dapatkan sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kemarin kita membahas surah Luqman, surah Sajadah. Nah, sekarang kita bahas surah yang sering kita baca, yaitu surah surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzir qawman ma unzir abauhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum maqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sadaqallahul azim. Ini surah Yasin sering kita baca. Kalau selamatan baca surah Yasin, ada hajatan baca surah Yasin, orang ba'aruhan bahaul biasanya baca surah Yasin. Nah itu. Ya sudah membudayalah tempat kita dengan surah Yasin. Nah, jadi kita sama-sama ingin mengetahui isi kandungan daripada surah Yasin. Jadi surah Yasin itu berbicara apa saja, maka insyaallah di tafsir ini akan dibahas secara rinci. Suratu Yasin Makkiyatun. Jadi surah Yasin itu surah yang diturunkan di Mekah. Wa qad tanawalat, dan di sini pada surah Yasin ini juga berbicara tentang ada beberapa judul-judul yang asasiyah, judul-judul yang sangat mendasar, yaitu masalah iman bil ba'si wan nusyur, yaitu masalah iman dengan beriman dengan hari kebangkitan, maksudnya beriman dengan hari bangunnya kita dari kubur, wan nusyur, dan masalah dihalaunya manusia ke alam mahsyar. Juga di surah Yasin ini ada cerita wa qissatu ahlil qaryah, kisah tentang penduduk sebuah kampung. Kampung ini kampung Antakiyah,
kampung Antakiyah ini kampung yang kampungnya itu orang itu sangat brengsek baik. Nah, kita diceritakan di sini. Mungkin dulu pernah juga diceritakan di surah Al-Kahfi, kampung Antakiyah kan sampai masuk dalam Al-Qur'an. Kampung yang ya julun dikatakan kampung yang brengsek ketika Nabi kalau nang dicerita di surah Al-Kahfi ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir datang ke kampung Antakiyah, sidin kehausan kelaparan, menamu aja kada diterima orang. Nah, padahal Nabi itu nang datangnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, menamu kada diterima orang tamu. Handak minta makan, minum kada diberi orang. Nah, itu saking brengseknya. Nah, itu kampung Antakiyah. Nah, di surah Yasin dikisahkan lagi tentang kampung Antakiyah ini. Dan juga di sini wa adillatul barahina ala wahdaniyati rabbil alamin. Di sini juga menceritakan tentang dalil dan bukti-bukti atas keesaan Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini surah Yasin. Juga surah Yasin dimulai dengan bersumpahnya Allah dengan bil Qur'anil azim wal Qur'anil azim. Nah, wawunya itu kamu harus sumpah. Di mana mengatahi waw sumpah, bilanya limbah waw itu garisnya kasrah, itu sumpah namanya. Wad duha wad layli, nah wal layli itu sumpah. Was syamsi, nah itu sumpah. Wal witr, nah itu sumpah. Jadi Allah bersumpah di sini. Wal Qur'anil azim, Allah bersumpah dengan Al-Qur'an yang azim, Al-Qur'an yang agung. Ala sihatil wahyi, atas benarnya wahyu itu. Wasidqi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini berbicara tahaddasan an kufari quraisy allazi tamadu fil ghayyi wadh-dhalal wa kadzabu sayyidar rasul Muhammad ibn Abdullah wa haqqu alaihim azabullahi wa intiqamih. Di sini juga berbicara tentang kafir Quraisy, yang mana mereka dalam kesesatan dan dalam kegelapan, dan mereka telah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena mereka mendustakan, tidak mengimaninya, tidak mempercayainya, maka bagi mereka berhak untuk mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi juga wasumma saqat. Kemudian juga kisatu ahlil qaryah. Setelah itu juga menceritakan tentang penduduk kampung Antakiyah. Allazi kadzabur rusul, yang mereka mendustakan para rasul-rasul. Nah, jadi karena mendustakan rasul-rasul, mendustakan dengan wahyu, mendustakan dengan kerasulan, ala tariqatil Qur'an, istakhdamul qisas, ni'azamil wal'aytibar. Ini bisa kita ambil pelajaran dan aytibar pada cerita di sini nanti. Juga mengisahkan tentang Habibun Najjar. Nah, ini kenapa ya kisah Habibun Najjar? Ini ramai kisah Habibun Najjar. Sidin menyatakan beriman kepada para rasul-rasul karena saking marahnya penduduk Antakiyah itu, maka Habibun Najjar ini diinjak-injak oleh orang kampung Antakiyah sampai jakanya bahasa kita tuh pai apa jurang telah pucusnya tuh tak keluar. Nah, itu. Nah, ini rame. Ini kita ambil etibar, kena ambil etibar. Jadi ternyata orang mati yang demikian malah bersyukur benar ini lawan nang menginjaknya. Di cerita ini orang nang dibunuh karena dizalimi itu malah ini bersyukur benar. Jadi makanya hukum Allah tuh kada ada istilah zalim. Zalim tuh karena kita aja yang salah memahami. Hukum Allah itu semuanya adil, kada ada nang zalim. Bila orang mengetahui nang dizalimi tidak akan membalas dendam, karena Allah memberikan dengan kezaliman orang nang zalim itu pahala surga. Makanya kita melihat seperti kejadian nang kayak mana di Palestina kena bom, ada nang putus badannya, ada nang putus tangannya, ada nang putus mungkin lehernya. Itu mereka-mereka itu bersyukur sekali kepada orang-orang Bani Israel yang telah membunuh dengan cara demikian, bagi mereka ternyata mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Oke, nah kita ceritakan kini nih. Di surah An-Nisa ada juga mengisahkan sampai sahabat tuh, ya Allah, sampaikan kisah ulun ini, sampaikan kejadian ulun ini kepada mereka
bahwa ulun ini ternyata nikmatnya luar biasa. Begitu mereka telah membunuh si pulan tersebut. Nah itu. Jadi mereka bersyukur. Cuma nang kita nang merasa hati, merasa dendam, merasa benci, merasa marah, itu kita di dunia baik. Nang di akhirat itu semuanya bersyukur. Nang mati dengan demikian itu bersyukur luar biasa. Termasuk kena kisah Habibun Najjar. Nah, Habibun Najjar ini kena diceritakan juga di surah Yasin. Kemudian di surah Yasin ini juga, atau langsung saja, At-Tasmiyah, kenapa dinamakan dengan surah Yatin? Sumiyat as-surah suratu Yasin. Dinamakan surah ini dengan surah Yasin. Lianna Allah Ta'ala iftataha surah al-karimah biha wal ibtitahu biha isyaratun ila i'jazil Qur'an. Allah membuka surah ini dengan surah Yasin, maka diambil dari mukaddimahnya, dari pembukaannya. Nah, ini mengisyaratkan tentang i'jazul Qur'an. Jadi pengambilan nama-nama surah itu baik macam-macam. Nah, di Al-Qur'an itu kalau kita ada kitab namanya Tarikhut Tasyri', itu di sana disebutkan bagaimana orang-orang dahulu mengambil nama surah itu. Ada yang diambil surah itu setelah beberapa ayat, ini surahnya. Ada yang diambil surah itu dari mukaddimahnya, aja dari pembuka Quran itu, seperti surah Yasin. Kan mukaddimahnya itu pertama itu Yasin, surah Yasin. Nun, surah Nun. Qaf, surah Qaf. Toha, surah Toha. Kan itu. Nah, jadi itu kan surah-surah yang diambil dari mukaddimahnya, dari pertamanya. Nah, fadluha, kelebihan surah Yasin. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadisnya akhrajah al-Bajjar, di kulli syai'in qalban wa qalbul qur'ani Yasin. Setiap segala sesuatu itu punya hati, dan hatinya Al-Qur'an adalah surah Yasin. Nah, jadi hatinya Al-Qur'an surah Yasin. Nah, itu sekedar cerita singkat yang berkenaan dengan surah Yasin. Nah, sekarang kita baca surah Yasinnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, ini al-huruful muqatta'ah. Ini huruf-huruf yang terputus ya dengan sin. Siapa yang paham? Karena pahamnya Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Nah, itu kan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf jakanya bahasa kita itu pakai misalnya lah Abina, Sidi, misalnya MLO. Mana paham kita? Nah, itu kan huruf yang terputus-putus. Nah, ini cuma hurufnya itu sering kita gunakan untuk berpander, sering kita gunakan untuk membaca. Sama seperti kan Yasin, huruf ya dengan Yasin, dengan Sin, itu huruf muqatta'ah. Jadi jar ulama menyatakan ditanbih, ini untuk memberikan sebuah peringatan ala ijazil Qur'an, atas mukjizatnya Al-Qur'an. Nah, lalu ada yang memaknainya, ada juga yang kadamu menafsirkannya. Wallahu a'lamu bitakwilihi. Allah lah yang lebih mengetahui dengan takwilnya. Allah lah yang lebih mengetahui dengan tafsirnya. Jadi ini sebagian ulama berpendapat. Ada juga yang menyatakan wa qala ibnu Abbasin, telah berkata Ibnu Abbas, makna Yasin artinya ya insan, wahai manusia. Jadi Yasin, ya insan, wahai manusia. Ini ujar Ibnu Abbas menurut bahasa At-Toy. Nah, jadi menurut bahasa At-Toy, bahasa apa? Kalau tahu Toyun itu lain bahasa Arab, berarti bahasa Toy. Jadi Yasin itu jadi bahasa Toy, artinya adalah wahai manusia. Wakila, ada juga orang yang menyatakan huwa ismun min asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yasin itu adalah nama nabi. Nah, gitu. Jadi Yasin itu nama
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini ismun min asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nama dari nama-nama nabi. Nama nabi itu banyak banget. Bukan saja Muhammad, bukan saja Ahmad, bukan saja Yasin, bukan saja Toha, banyak nama-nama nabi itu. Nah, jadi Yasin ini salah satu daripada nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidalili kaulihi, nah ba'dahu, nah dalil dengan sesudahnya. Mana buktinya Yasin itu naran nabi? Ujar ulama, dalil sesudahnya. Mana dalil sesudahnya? Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin berarti wahai Rasulullah, wal Qur'anil Hakim, Allah bersumpah dengan Qur'anil Karim, Allah bersumpah dengan Quran yang sangat agung, Quran yang sangat mulia. Apa jad Tuhan? Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau ya Muhammad tergolong daripada orang-orang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu dalilnya itu innaka laminal mursalin. Jadi Yasin. Nah, Yasin, wahai Rasulullah, wahai Sayyidul Bashar, wal Qur'anil Azim, demi Al-Qur'an yang agung, ujar Tuhan, innaka laminal mursalin. Tuh, kamu ya Rasulullah adalah orang yang termasuk daripada para utusan-utusan Allah. Nah, ini ulama yang memaknai bahwasanya Yasin itu artinya ya Sayyidul Bashar, wahai penghulu daripada manusia, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi lalu Allah bersumpah wal Qur'anil Karim, demi Al-Qur'an yang mulia, demi Al-Qur'an yang agung. Nah, maksud Al-Hakim di sini wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang hakim, penuh dengan kebijaksanaan. Wal maknanya di sini demi Al-Qur'an Al-Muhkam. Al-Muhkam di sini allazi la yalhaquhu taghyirun wala tabdilun wala ya'tarihi tanaqudun aw mudlanun. Demi Al-Qur'an nang mana tidak ada di sananya taghyir, perubahan tidak ada. Mulai Al-Qur'an itu turun sampai wahai ini enggak ada perubahan sedikit pun. Tidak ada yang isinya itu menyeleweng, tidak ada. Isinya yang menyeleneh itu kada ada. Wala ya'tarihi tanaqudun, kada ada Al-Qur'an itu nang sifatnya tanaqud. Isinya tidak sinkron dengan yang lain, butlanun, isinya kebatilan tidak ada. Mulai sejak turun sampai wayah ini, malah Quran itu delak oleh Allah, diberikan sertifikasi oleh Allah, dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an ya Tuhan, kami yang menjaganya. Artinya Al-Qur'an itu terjaga, terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik tulisannya, baik isi kandungannya, baik masalah huruf-hurufnya, baik masalah hukum-hukumnya, semuanya itu terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebatilan, tidak ada yang menyeleweng isinya. Nah, itu Al-Qur'an. Nah, lalu innaka laminal mursalin, sungguh engkau ya Muhammad tergolong daripada orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Yasin itu artinya ya Sayyidal Bashar, wahai penghulu daripada segala manusia. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin, innaka ya Muhammad laminal mursalin mir rabbil alamin li hidayatil haq. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah tergolong daripada para rasul-rasul Allah Tuhan semesta alam untuk memberikan hidayah. Artinya nih, memadahkan nih hidayah yang sebenarnya. Nah, itu. Qala Ibnu Abbas, qalat kuffaru Quraisy, telah berkata para orang-orang Quraisy, lasta ya Muhammadan mursalan wa ma arsalakallahu ilaina. Faqsamallahu bil Qur'anil azimil muhkam anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal mursalin. Kaum kafir Quraisy menyatakan, ujar kaum kafir Quraisy, lasta ya Muhammad mursalan, kamu itu wahai Nabi Muhammad bukan seorang rasul, kamu itu bukan orang yang diutus kepada kami.
wa ma arsalakallahu ilaina. Allah kata mengutus kamu kepada kami. Nah, karena tantangan, karena orang kafir Quraisy kada menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqsamallah, maka Allah bersumpah bil Quran. Allah bersumpah demi Al-Qur'an, ujar Tuhan nang agung, demi Al-Qur'an nang maha, nang bijaksana, demi Al-Qur'an nang kandungannya tidak pernah ada isi yang menyeleweng, innaka laminal atau anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad itu minal mursalin, dia adalah tergolong daripada para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala siratim mustaqim, ala tarikin wa manha wa nahjin mustaqim, nang mana atas jalan yang lurus, atau sumber nang lurus, atau sistemnya nang lurus. La inhirab, tidak ada yang menyeleweng, tidak ada yang bengkok. Apa itu? Wal Islam dinur rusul qabla, yaitu agama Islam, agama para rasul-rasul sebelum kamu ya Muhammad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tadi Yasin itu artinya adalah Sayyidul Bashar. Tanzilal Azizir Rahim. Nah, turunnya hajal Quran al-Hadi, hajal Quranul Hadil Munir. Sesungguhnya Al-Qur'an nang hadi, nang isi kandungannya itu membawa petunjuk Al-Munir, yang memberikan penerangan. Tanzilun mir rabbil alamin, turunnya itu dari Allah azza wa jalla. Al aziz bi mulki, ar rahim bi khalqi, nang maha kuasa dengan kerajaannya, maha perkasa dengan kerajaannya, maha penyayang dengan makhluknya. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Ditunzira qauman ma unzira abauhum, ditunjira kaumah, agar engkau, ditunjira ya Muhammad, agar engkau wahai Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada orang-orang Arab. Allazina ma ja'ahum rasulun wala kitabun, nang mana belum datang, tidak datang kepada mereka rasul, kada datang kepada mereka kitab. Ini kisahnya ini karena pada waktu masa patrah itu ya, yang masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sekian ratus tahun kada ada nabi. Jadi masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad nang kurang lebih berapa tuh, 560 tahun apa berapa kemarin tuh, kada ada nabi di situ. Jadi masa nang sangat jauh luar biasa. Kita kada membayangkan baik. 500 tahun kada ada nabi. Berarti kada ada Al-Qur'an, kada ada wahyu nang turun, kada ada rasul, kada ada apa, masa-masa kosong. Nah, patrah nanya, masa kosong, kada ada nabi, kada ada wahyu. Nah, ditinggal orang-orang dahulu aja nang masih masa Bani Israel, nang masih beriman kepada Allah. Nah, masa-masa inilah turun Nabi Muhammad, datang Nabi Muhammad untuk apa? Ditunzira qauman ma unzira abauhum. Datang Nabi Muhammad dengan kitabnya Al-Qur'an, memberikan kepada kaum nang masa patrah tadi, untuk memberikan kepada abah-abah mereka atau memberikan kepada nenek moyang mereka. Wal murad dengan injar, nang dimaksud dengan memberikan peringatan itu apa? Takhwifuhum min azabillah, untuk memberikan takut kepada mereka dengan azab Allah. Tuh, biar Al-Qur'an, nang tidak menyembah dengan Allah Subhanahu wa taala, nang ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kalian kaum kafir musyrikin yang menyembah berhala, yang menyembah patung-patung, bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran turun, Nabi Muhammad hadir untuk memberikan kepada mereka nang tadinya kada tahu dengan Allah sang pencipta. Fahum ghafilun, ay fahum bisababi dzalika ghafiluna 'anil huda wal iman. Mereka dengan disebabkan masa patrah yang sangat panjang itu, mereka lalai, tidak mendapatkan petunjuk, lalai daripada petunjuk, lalai mereka daripada iman. Yatakhabbatuna fizzulumati syirki wal ibadatil awsat, mereka tenggelam di dalam kegelapan kesyirikan, beribadah kepada para patung, beribadah kepada pada berhala. Summa bayyanallahu ta'ala
kemudian Allah menjelaskan kepada mereka bahwa dengan perbuatan mereka menyembah berhala, tidak menyembah Allah, kelalaian mereka daripada itu semua, istihqaquhum li'adzabin, maka mereka berhak untuk mendapatkan azab, bi israrihim alal kufri wat takdzib, karena mereka terus menerus ingkar dan terus menerus membohongkan dengan para rasul. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Jadi artinya sungguh hak pembicaraan ini, kaul ini, firman ini kepada mereka karena mereka mendapatkan azab, bisa babi israrihim alal kufri wal ingkar, disebabkan mereka terus menerus kufur, disebabkan mereka terus terus ingkar, tidak percaya, maka mereka berhak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu turunnya Al-Qur'an tadi. Summa bayyanallahu taala, kemudian Allah menjelaskan sabab tarkihimul iman, Allah menjelaskan tentang sebab mereka meninggalkan iman. Nah, jadi karena mereka kada beriman, baik, mereka kada percaya nang berdakwahnya langsung Rasulullah, kan itulah. Jadi kufurnya orang Bahar itu sangat dahsyat luar biasa. Nang berdakwahnya itu kada tanggung-tanggung lagi, nabi, rasul. Kalau kita ini kan ya para ustaz nang berdakwah. Cuma kita sudah diwariskan keimanan itu. Kalau mereka memang belum. Nah, makanya di sini Allah menjelaskan nang kaya apa disebabkan mereka meninggalkan iman. Nah, Allah menjelaskan, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqan fa hum muqmahun. Ini sebuah gambaran daripada kezaliman orang kafir, orang musyrik, sebuah gambaran daripada kesesatan mereka. Ujar Tuhan, nang kaya apa sesatnya mereka itu, saking kada mau berimannya, saking kada mau tunduknya, saking kada mau menyembah Allah, tidak percaya dengan para rasul. Inna ja'adna fi a'naqihim aglala, sesungguhnya ujar Tuhan, kami jadikan di leher mereka itu aglala, belenggu, di leher ini belenggu. Fahiyya ilal azqani fahum muqmahun. Jadi gambarannya di sini daripada kesesatan mereka itu, ja'ala fi yadihi ghillun wa jumi'at yadahu ila okay. Dijadikan Allah tangan mereka ini ghil, terbelenggu, wa jumi'at yadahu ila unukih, jadi digabungkan tangan mereka ini dengan lehernya begini. Nah, dibelenggu kan dipasong lah. Nah, jadi nangka ini dipasong, nangka ini dalam keadaan nangka ini, artinya mereka itu saking sesatnya tuh digambarkan begini. Ja'ala fi yadihi ghillun wa jumi'at yadahu ila unukih fa yamqara fi an ra'sihi wala yahwadu. Jadi karena nangka ini paena. Nah, nangka ini. Kada kawal lagi lehernya hendak bertunduk, kepalanya bertunduk. Kalau kita kan kalau orang masih bertunduk, wah itu paham. Kalau orang masih bertunduk itu berarti dia hormat. Kalau masih bertunduk, orang itu berarti berserah diri kepada Allah. Ciri-cirinya. Cuma kada sempat nama tunduk, bang berserah diri. Nah, mengantuk, bertunduk juga, Pak. Ini gambaran. Maksudnya gambaran. Bila orang, bagus, bertunduk artinya. Nah, ini gambarannya sampai nangkini Al-Quran. Diikat, kada kau bertunduk lagi. Nah, kini aja, nak. Datang nabi berdakwah tetap nangka ini, turun Al-Qur'an tetap nangka ini. Ini gambaran kesesatan mereka. Kada kau menerima lagi. Nah, maka itu baik. Kada tunduk kepala mereka. Jadi Ibnu Katsir dalam Ibnu Katsir menyatakan inna ja'alna haula il mahtumu alaihim bisyaqo. Ini gambaran mereka ini orang yang berhak untuk mendapatkan kesengsaraan. Sebagaimana dijadikan leher mereka itu adalah adanya belenggu, digabungkan dengan tangannya di bawah dagunya, fartafa'at ra'suh fasara mukmahan. Jadi karena digabungkan maka kepala mereka kada bertunduk, akhirnya menolongak terus. Noh, kayak ini aja baik. Dibacakan Al-Quran tetap nang kayak ini. Dibacakan, oh bagi nang menyembah berhala, bagi nang tidak percaya dengan Allah pencipta alam ini akan mendapatkan azab yang dahsyat, tetap nang kayak ini.
Jadi nak ini terus. Wah, jadi kada pernah tunduk, kada pernah menerima, kada pernah mau paham, kada pernah beunggut. Soalnya nak ini dijadikan Tuhan nak ini. Ini wal iyadzu billah wala. Kalau orang sudah dijadikan gini, memang belenggunya itu kada ada, kada kelihatan. Kelopang tangannya nak ini sebutan kada. Ini gambaran. Seolah-olah mereka nak ini nah. Kada kau lagi tunduk, pokoknya kepala mereka ini kada kau lagi dimasuki iman. Kepala mereka ini kada lagi dimasuki hidayah. Hati mereka tidak mau lagi lunak. Nah, itu waliyazubillah, yaitu orang nang keras kepala bujur tu baik. Kada mampan lagi jurang, jakanya bahasa Banjar tu kada rasap banyu lagi sudah. Siapakah nang mandawahinya? Siapakah nang menasihatinya? Kitab apakah nang datang? Rasul kah nang datang? Kada mampan lagi karena Allah sudah menjadikannya demikian. Wal iyadzu billah. Nah, itu gambarnya. Inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fa hiya ilal azqani fa hum muqmahun. Nah, kada kau lagi kayak ini aja nah. A'inna'udzu billah ni bai. Ini gambaran daripada kaum kafir musyrikin seolah-olah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pulang ditambah pulang nih, ditambah pulang penjelasan untuk menyempurnakan daripada kesesatan mereka. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka sadda, dinding. Dinding, bukan dinding bujur. Artinya dijadikan di depan mereka itu dinding, lalu mereka itu terdinding melihat kebenaran. Mereka terdinding daripada iman. Mereka terdinding daripada hidayah. Bukan saja di depan, di belakang. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Nah, itu. Dan kita kada dipakai, ayat ini dipakai kalau rajia dibaca biar kada melihat kulise ujar sidin. Padahal kisahnya lain. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Kami jadikan ujar Tuhan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding. Kisah dinding di situ apa? Terdinding daripada hidayah, terdinding daripada petunjuk, tidak bisa melihat kebenaran, tidak akan mau tunduk kepada Allah, tidak akan beriman kepada Allah. Bukakah belakangkah? Mohon Pak sampai nangka itu Allah menggambarkan karena masa patrah tadi itu luar biasa kesesatan mereka ini. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Makanya di sini kan wa hadza tatimmatun litamsilil wa takmil lahu ay ja'alna amamahum saddan aziman wa min waraihim saddan kadzalik. Ini perumpamaan yang untuk menyempurnakan sempurna benar sasatnya itu sudah diulah nangkai. Dia tadi Pak kada tunduk, diulah pulang di depannya dinding, di belakangnya pulang dinding. Oh, ini tuh. Artinya celah-celah untuk masuk iman tuh kada ada lagi. Celah-celah untuk mendapatkan hidayah tuh kada ada lagi. Ini sudah luar biasa sempurnanya mereka daripada kesesatannya. Wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dimbah itu jabulan ghattainabihi ma abasarahum bisa babi zalika la yubsiruna syai'an aslan. Kami tutup mukanya ini, kami tutup ujar Tuhan mukanya ini dengan ditambah dinding, ditutup pulang fa'ai, menunjukkan bahwasanya mereka tidak bisa lagi melihat sesuatu itu pada asal kejadiannya. Nah ini cuma ayat ini juga kalau pula nang kisah Nabi Muhammad, ya Allah, Nabi Muhammad hendak hijrah dikepung oleh para jangannya bahasa ini tacut-tacut dari berbagai macam kampung, kan gitu jangannya bahasa ini tuh kan. Waktu diadakan di Darun Nadwah rapat yang dipimpin oleh Abu Jahal, ujar Abu Jahal, kalau hendak membunuh Muhammad tuh jangan seikung, jangan desidin. Wah, ini bukan pendapat, jangan dari suku ini saja. Misalnya ada suku Meagara, suku ini paling jagau. Jangan dari satu suku, Yasidin. Kalau membunuh Muhammad tuh kiau setiap suku-suku, mana tacut-tacutnya kumpulkan, jadi membunuh itu seberantaan.
Karena apa Abu Jahal? Karena begin Abu Hasyim, keluarga Rasulullah ini kalau hendak membalas kada kawa, kada banyakkan nak hendak dibalas. Mun saikung aja bisa. Jadi ambil dari berbagai macam suku. Nah itu tacut-tacut kumpul tuh dikelilingi rumah Nabi nang halus nih tuh. Tapi kan nang naran Nabi ada Jibril, ada Allah. Nah tuh jenazah Jibril tuh nah di luar tuh siapa? Tuh suruh Ali menggantikan tempat tidurmu. Hakon aja sedina Ali baik. Nabi nih pacang dibunuh hakon menggantikan mun kita baik. Menyakawa aja sih nanti tentang tatu halun ya masih anumpang lagi kan. Artinya hidup tuh masih panjang gitu nah. Tapi naran Sayyidina Ali cintanya Rasulullah dibunuh kah siap. Oh itu pak cintanya orang dengan Rasulullah. Nah itu. Nah lu nih mbak itu ujar Tuhan. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'agusyainahum fahum la yubusirun. Harum mengaruh sekalinya orang kaum kafir muslim mengaruh tak guringan seberataan yang daki Nabi pulang pasir lu nah, bangun oh makan apa tak guringan seberataan mata Muhammad jadi oh masih guring Muhammad wah itu begitu ini apa orang bahari itu nang kayak apa aja jagaunya masih beradab kada mau orang bahari mata-mata jago masuk bos dobrak pintu kada mau jaganya turun han pak. Jadi bakal lahir itu aja ada adabnya orang bahari. Jagainya turun. Padahal mau di luar dia sudah dikepung. Menjaga turun. Kada mau sih dobrak-dobrak pintu tuh kada mau. Nah karena sudah kasiangan nih jangan-jangan Muhammad larian. Hanya didobrak pintu. Begitu ditarik selimut. Hendak dibunuh. Oh sakainya Ali lain. Nah ada juga membunuh pulang. Ah itu baik kisahnya itu. Nah itu orang bahari nak kisah nang ini makanya orang kita di sini baca nang itu nah, artinya tabarukan nang kayak Nabi juga nih dijaga orang kan kita melihat cuma belum pernah dipelajari ayatnya oleh guru-guru bahari cuma Allah yarham meninggal sidin ya mudah-mudahan ya bila anak jarpa airah anak nih menangis malam anak bayi nang bayi nang umur nang seminggu dua minggu sebulan dua bulan menangis, kena sanjak menangis, pas pukul 12 menangis, pukul 1 menangis. Nah itu juga orang kita tuh ada yang dilihatnya gitu nah. Karena penglihatan orang bayi itu kan lebih tajam daripada kita. Ini masih barasih, lain nang kayak kita ini. Nah jadi bilanya anak nang menangis, bayi lah. Bayi nang menangis itu aja lah, bacakan ayat ini. Waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Baca 7 kali ditiupakan di matanya ujar tiupakan banyak 7 kali bacanya waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Artinya mudah-mudahannya kena melihat lagi nang dilihatnya itu nah itu ujar guru kita bahari bang balah itu nah insyaallah jasidin ampehnya menangis nang dilihatnya tuh kada ada lagi gitu nah dengan dibacakan ini tadi cuma itu bagi bayi mun abahnya buat celeng-celeng malam sing guringan jangan dibacakan itu. Kalau apa? Ucap Allah mimbaidim sadda, wa min khalfihim sadda, wa usaina hum fahum la yumzirun. Apa-apa buat 7 kali. Oh, apanya? Umannya tiup-tiup. Tuh, jangan itu. Tuh kata sebab bacaan itu umannya. Ay, paham-paham pian aja lah gitu. Nah, kenapa abahnya celeng-celeng? Tuh kata sebab bacaan itu. Nah itu bisa juga setoran kurang kah apa nah itu lah jangan disamakan kadang-kadang ya jelas orang kita ini kadang-kadang hendak disamakan terus ini buat bayi ya nak kayak batasmiah orang kita kan salah paham juga kalau batasmiah itu kan ada gunting pakai mencukur rambutnya ada apa ada gula habang. Nah, gula habang itu biar manis. Uyah itu biar masin, kemudian niur itu biar lamak. Nah,
jadi lamak masin manis. Itu tapak ulan naranya, urangnya lamak mungkal manis, suaranya masin, ujar orang kita Banjar. Nah masalahnya kan gula habang itu nang ada kanu kita aja. Kenapa Nabi kada pakai gula habang? Gula habang kada ada di Arab ay. Lalu di Arab tuh pakai korma. Nah lalu orang kita kadang-kadang tinggal kalau bedasmia itu, ada apa? Ada gunting, gula habang, niyot, lawan uyah, tambah tampung tawarnya gitu. Nah itu memang sudah mentradisi kita dengan bedasmia. Nah lalu kalau Nabi itu kan seperti mentahnik anak sahabat tuh pakai korma. Nah itu ya kan dia masalah juga, nak pakai korma boleh juga mengambil sunnahnya. Nah cuma itu yang dilakukan nang seperti itu, cukur rambut, mentahnik, nah itu kan bagi bayi, itu bagi bayi. Munang tuha batasmiah, nya kan tuha mengganti naran pun nak menggantikan naran orang tuhanya. Ada pak hadis Nabi gini pak aja, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fahassinu asma'akum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalian ujar Nabi nanti dipanggil pada hari kiamat itu dengan nama-nama kalian dan nama orang-orang tuha kalian, maka perbaikilah nama-nama kalian. Nah bila nama nang kada baik, nah misalnya nangaran Utuh Buris bin Utuh Gambung atau perlu diubah gitu, kada nyaman didengar. Utuh Buris bin Utuh Gambung kah, sama aja Buris nang Gambung tuh baik itu. Nah, kurang lebih apanya Utuh Buris, Utuh Buris itu rambut si Buris gitu. Nah itu kada bagus, ganti naran. Nah jadi mengganti naran ini pulang bukan karena apa-apa, karena artinya kada baik, maknanya kada baik. Munang baik aja, biar bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa apa aja masalah. Inya kan nanti sudah diganti itu kalau kada baik maknanya. Ya julun seperti ada naran orang seperti narannya misalnya maskanah. Maskanah itu kan artinya kenistaan. Minta maaf lah ibu-ibu kalau ada narannya maskanah. Ada di Al-Qur'an fabau bi ghadabim minallah. Jangan tuh. Itu maskanah. Wa duribat 'alaihimuz dzillatu wal maskanah. Nah itu Allah timpakan kepada mereka kehinaan dan kenistaan. Maskanah itu kenistaan. Ya maskanah, wahai orang yang nista. Jangan. Nah itu perlu diganti. Jadi penggantian nama itu bukan apa-apa, maknanya kada baik. Makanya siapa nama kamu, ujar Nabi kepada anak orang-orang Yahudi itu, namaku Mulan. Dah, ya Nabi ganti namamu ini. Oh langsung Nabi menggantiakan kalau maknanya kada baik. Orang kita kada, kalau penangisan ganti, bilnya penangisan ganti, bilnya penggaringan ganti. Maulah naranya Abdurrahman, penangisannya minta ampun. Penangisannya iya, bulu ajannya gancang, ganti punya naran dibilang nama apa nih itu ya. Bagusnya Abdurrahman itu sebaik-baik nama sudah. Inya penangisan tuh mungkinnya naran akan naranya penangisan. Pak Ulanja mungkin abahnya Bahari lagi halus. Ulanja benar. Jadi ya Tuhan timpakan kepada anaknya biar tahu pin Bahari nah merepotakan nang tuha, kasihan nang tuha. Akhirnya Pak Ulanja juga anaknya kada apa-apa. Anak tuh kada apa-apa, buai Pak Ulanja asal duitnya aja ada. Ah, itu kan rezekinya. Kadang-kadang dipikir anaknya bah duit, tapi duitnya ada. Nah, berarti itu rezekinya. Itu rezekinya, Pak. Kita begawi ini kadang-kadang lah sudah tua, kenapa nyerah? Waktu anum begawi pernah kada tapi perejekian, limbah anak banyak, sudah tua. Tapi sedikit aja begawi dapat duit, itu rezeki kekanakan. Nah ya Jong Bahari banyak anak, banyak rezeki, kita ini menjemput rezeki anak. Banyak anak, banyak rezeki, banyak bini, banyak rezeki. Iya ini Arona, payah banar ini pengajian yang kayak ini. Kada ketujuh ibu-ibu mendengar yang kayak ini. Besialah aku hajiyai nang kayak itu, jangan. Kan ada rezekinya Pak Aik itu. Nah jadi karena itu untuk kekanakan tadi malah, kalau untuk Tuhan jangan. Ini kadang-kadang nanti obat tasmiah,
ada teknik gula habangnya, ada begunting. Itu kan karena sudah tua, itu kan perlu teknik lagi. Inya hikmah mentahnik ini. Nina, kalau ibin di mentahnik cucum tahnik apa? Ambil gula habang atau madu atau kurma, olesakan di atas lalangitannya, jangan di gusinya. Ini gusinya mau jadi ada lalangitannya. Itu ada ilmu medis, namanya ilmu kesehatan. Dengan diusap anak itu sesuatu barang yang manis di atas lalangitannya, biar anak itu kuat mengisap air susu ibunya. Selain daripada doa barokah, jadi atasnya. Nah, barakallah, mudahan karena kayak berbarakat. Nah, mudahan anak tiba untung batuah menjadi orang nang bermanfaat dunia akhir dunia misalnya. Nah, diolesakan di atas langitan. Coba pian itu anak nang hanya lahir sehari dua hari. Nah, cuk, nyambar meisap pinya. Nah, itu munang sudah tuha batasmiah. Ah, masa pakai gula habang? Mun nang kayak itu kunyut sorang aja pian. Kada menepati lawan hadis Nabi. Nah itu jadi jangan disamakan aja kayak bacaan tadi. Itu buat bayi aja, menang tuha jangan. Nah batasnya kayak itu juga Pak Ai. Nah nangka itu jadi jangan salah pemakaiannya jurang. Wa aghsayna hum fa hum la yubsirun. Nah lalu mereka kada melihat. Lalu ujar Tuhan pulang, wasawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun yastawi'innahum indaruka ya Muhammad. Nah, sama aja ujar Tuhan, kamu beri peringatan wahai Nabi Muhammad kepada kaum kafir musyrikin, kamu takut-takuti dia dan lain sebagainya, tetap mereka kada beriman. Wah, karena sudah apa? Jadi tadi noh dikunci kene. Sudah kada mau tunduk lagi, dibukanya ada dinding, di belakangnya ada dinding, matanya sudah dibutakan. Kada melihat. Ayo aja ujar Allah Ta'ala, kamu beri peringatan wahai Nabi Muhammad, kamu ajak Nabi Muhammad, kamu ini, diberi baju tawar kah ini. Pada-pada beriman. Nah, iwal iyajubillah. Kalau bahasa di surah Al-Baqarah itu, Pak Ay, kenapa kada beriman? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sudah ditutup, khatamallahu ala qulubihim, hati mereka dilak, kunci mati. Wa ala sam'ihim, pendengar mereka ditutup. Wa ala absarihim, muka mereka. Wa lahum gishawah, tutup pula. Memang mereka itu dapat azab yang sangat dahsyat. Nah, kada mampan lagi itu Pak, dipintakan banyu kada mampan jua, dinasehati kada mampan jua. Ini sudah walayazubillah orang yang sudah dikunci mati sumber indranya. Nah, mulai hati, mata, telinga, mulut, wah sudah dikunci Pak. Nauzubillah sudah dikunci itu. Kada ada manfaatnya lagi nasihat, kada ada manfaatnya lagi Al-Qur'an. La yu'minun fahum bisababi dzalika, karena disebabkan ingkarnya mereka, disebabkan karena jauhnya mereka. La yu'minun, tetap mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, ayat ini tasliyatan lahu sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memberikan hiburan buat Nabi bahwasanya nang naranya petunjuk hidayah itu dari Allah. Mun sudah Allah menutupnya kada kawa. Makanya sering kita ulun-ulun ulang ayat-ayat itu. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhullahu al'adzabal akbar. Fadzakkir, beri ingatan kepada mereka, beri penyampaian kepada mereka, dakwahi mereka, ajak mereka. Cuma ujar Tuhan, innama anta mudzakkir, kamu hanya sebatas memberi peringatan, kamu hanya sebatas memberikan hidayah, petunjuk nih, petunjuk ini, tapi nang merubah hati mereka, nang membuat mereka mau tunduk, itu semuanya adalah dari Allah. Ya julun nang dahulu padahkan
jangan dikira ustad itu jamin masuk surga, jangan dikira anak ustad itu masuk surga, jangan dikira bini ustad masuk surga. Belum tentu, semuanya itu dari Allah. Allah. Nanti. Jadi kadada jaminan, Pak. Kadada jaminan. Semuanya itu petunjuk hidayah daripada Allah. Tapi kita berusaha-berusaha untuk mendapatkan petunjuk Allah. Karena Allah tidak menjadikan orang beriman itu serta-merta dengan kamu beriman. Ada proses dengan usaha, proses dengan berbuat. Makanya di Al-Quran di surah apa? Surah As-Sajdah. Walain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ansyana apa? Nah itu kada ingat lah. Nah itulah. Nah, nama baca aja kada ingat. Lagi nama mendengar makinnya ayah. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu kada berkehendak dengan kehendak kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan berkehendak, kawa sudah mengingatkan. Kada ingat. Allah kada menghendaki. Nah itu. Jadi jangan menyangit. Kami pembabal benar hafalan lupa taros. Jakanya Allah menghendaki je murid ulun ni ingat bae. Hujar. Nanti pun diulah alibi pulang, dirubah kada menghafal. Anak murid ini di rumah kada menghafal, disuruh menghafal kada ingat. Kada ingat kah kada hafal kah? Kada di sini kada hafal kada jua, kada ingat kada jua. Kada ada nang diingat sama sekali. Karena kada dan dibaca. Nang kada ingat tuh ada nang dibaca, Pak. Nang dihafal kada ingat tuh karena ada nang dihafal gitu nah. Makanya bila orang kada menghafal, insyaallah kada ada nang kada dan diingat. Kada hafal kada diingat, kada diingat, Pak. Nah, itu. La yu'minun innama tunziru man ittaba'adz-dzikra. Nah, sesungguhnya yang namanya peringatan, yang namanya petunjuk, wahai Nabi Muhammad, itu bisa bermanfaat bagi siapa? Man amana bil Qur'ani wa amila bima fi. Kepada orang yang beriman dengan Al-Qur'an, kepada orang yang mau mengamalkan Al-Qur'an, nah ini yang bermanfaat. Ini yang bermanfaat. Orang ini ketujuh mengaji, ketujuh membaca Al-Qur'an. Nah itu kalau diperingati itu mau tuh bermanfaat. Ini sudah ketujuh dengan Qur'annya. Ini orangnya dengan Al-Qur'an ditolak, nabinya diusir dan lain sebagainya. Wah, itu susah itu. Nah, jadi ya Allah Ta'ala menyatakan tadi innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahman wa basyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman dengan Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang beriman dengan Al-Qur'an, orang yang mengamalkan dengan isi kandungan Al-Qur'an, itu orang yang beriman. Nah, itu jar Allah Ta'ala kamu beri peringati, senang sidin, mau sidin beriman. Nah, wa khasyiyar rahman, takut sidin dengan Allah. Sidin takut dengan Allah yang Maha Pengasih. Khaufan min, takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyaslamuhu ma'an amabihi alaihi. Takut bana kalau seandainya sesuatu yang Allah berikan nikmat kepada sidin itu dicabut. Nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Nang kita takut akan pai hilang harta kada apa-apa, hilang misalnya jabatan kada apa-apa. Nang paling kita takut akan benar adalah kalau iman dan Islam itu hilang. Waliyadzu billah, hilang segala-galanya. Hilang harta masih bisa dicari. Tapi kalau sudah iman hilang, wallahu a'lam bainih ya Allah. Itu takutannya. Nah, bagi orang yang mengambil manfaat dengan Al-Qur'an, bagi orang yang takut dengan Allah, apa ujar tu Al-Qur'an? Babasyiruhu bimaghfirati wa ajrin karim. Tuh, beri kabar gembira wahai Nabi Muhammad, bimaghfiratin, mereka mendapatkan ampunan azimah yang besar.
minallah, daripada Allah, li zunubihi, dengan dosa-dosanya, dari dosa-dosanya. Wa ajrun karim, pahala yang sangat mulia di akhirat, yaitu jannatun na'im, mendapatkan surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan ini, Pak. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita sudah habis, Pak. Sayat lagi, enak insyaallah kita sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid